jemblem. Apa? Kok kayak bayi tas lain. Kayak wong loro tapi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Iya apa tidak nih besek-besek ya? Aku kalau pakai itu tonggoku pindah ke tempat kafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan dia di Taiwan. Sekarang aku ada di pasar malam lagi, teman-teman. Udah lama enggak ke pasar malam semenjak dilarang sama si bos. Tadi karena dijemput sama mas kameramen jadinya boleh keluar. Nah, ini gerimis. Sebenarnya kita itu mau lihat lampu-lampu di Banjiao sana, tapi karena gerimis cuacanya seperti ini, jadi ya enggak jadi akhirnya mampir ke sini. Sekarang kita nunggu lampu merah dulu ya. Nyabrang, is anggap aja ini di Korea gitu ya. Kayak yang luar negeri, rajin nyabrang. Oh, ini roti goreng. Enak donatnya bareng. Tumbas suara? Sosis. Nah, kita mau ke situ, Ini jagung bakar. Tumbas siro? Masa kak? Sudah. Antrian nih guys, antrian ini ayam goreng silin ini. Adem-adem es. Hai,
20 satu tusuk gitu. Susu sapi panggang frying milk. Ya kan, susu sapi panggang tuh. Satu tusuknya 20 NT. 20 NT itu 10.000. Uang receh. Hey, 妹妹你要几串啊? 谢谢,请稍等一下哦。 Iya, susu dibekukan terus digoreng kayak eh. Susu dibekukan lalu digoreng. Susu yang ya, anu kita apa? Terus dikasih tusukan, ditusuk-tusuk kemudian digoreng. Aku baru pertama kali tahu kayak gini. Itunya baru pertama kali tahu. Ada orang Taiwan ini. Oh. Baru pertama kali dan mau nyobain ini. Nah, itu yang sudah digoreng. Kayaknya luar negeri. Geriut. Kanan kiri nggak nyangking. Ini susunya tadi masih panas. Belum berani nyebrang. Sayangnya nggak ada salju di Taiwan. Sekarang mau nyobain dulu ya teman-teman. Apa mang judulnya? Frying milk. Bismillahirrahmanirrahim. Ambune kok kaya susu tuh? Enggak. Kok kaya jemblem. Jemblem gak pernah. Jemblem ini telo digoreng. Isinya gula. Bismillahirrahmanirrahim. Panas sih. Merasa telo tuh. Panas sih. Ya? Jadi titik-titik loh. Aku makan. Ngeyel. Ini panas dong, jatuh susu dong. Rasanya rasa susu beneran. Aku baru pertama kali ini makan loh teman-teman. Asli. Susu digoreng. Susu dibekukan. Kayak bentuknya kayak jelly gitu. Terus kasih kayak adonan apa gitu baru digoreng. Tapi enak ya. Enak. Enak dong. Bentuknya kayak gini loh, putih. Dalamnya ya lah, di dada tau boleh paling api loh api kok kayak bayi tas lahir. Kayak wong loro tapi aku kayak wong gereng ngono kan lo. Ya wis salah satu kok kayak nang tipi-tipi lah gereng ngono kan. Kayak yoga sal ngene. Ah, kok. Dilangi jaluke rambut dicopot. Iya dicopot, mangan. Sik. Teore rambut e. Yo jenenge yo anget, teore bareng. Ya. Piye? Apa sing ndi? Imang apa imang? Imang tapi rambut jajal sing. Iya, jajal. Warnane yo jujing putih lho. Dene ireng lur. Musike. Kalau ngomongne pasare rumahmu. Ini rame banget full musik pula, bingung ngapain. Terus bingung juga mau beli apa. Apa iki? Red currant, cranberry. Iki isine keju Korean cheese hotdog. Isinya enak daging, enak sosisnya, tapi sosisnya sosis nganu kok, sosis daging B2, aduhnya gak oleh. Ya pokoknya orang dikei sosis, minyaknya ya padahal ya, soalnya minyaknya minyak kuih. Kita tau, kita tau, kita tau. Bingung guys, bingung mau jajan apa, itu sosis lagi. Rame banget soalnya. Di sini wong mangan kabeh. Aku pengen nyobain tapi bingung mau nyobain apa. Ning kono kae ana bakul es ayu lho. Bakul es sing wayu kae. Eling ora?
Iya. Satu lagi Kak bakul es. Iki kaya Uduk kuwi sak dak tok e. Uduk kuwi. Iki seafood. Aku pengen tuku kuwi. Tumbus to. Cumi-cumi kuwi. Yo tumbus to. Ndang cek-cek. Ini dumpling samplokan. Terus ini grilled squid. Grilled tabakan. Ya Allah Squidward. Squidward tipe enggak. Kasihan kamu Squidward. Tadi kalau ini SpongeBob atau Patrick gimana coba? Action. 150.000 satu. Yang kecil. Yang kecil. Kalau yang besar berapa itu? Detail tanya. Itu kontak ada tuh satu. 150 NT yang besar. Cabai. Api-api neng kono enak karo bakar iki. Sangit. Eh, cili. Langsung di cicipi. Ah, coba kira kembalian saking adem. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya piye? Rasanya manis. Kok manis? Amis. Manis. Kok gurih? Amis ora? Enggak. Harus. Enggak. Masuk. Terus rasa bakar-bakaran lu kalau kayak bekecot dibakar lu kayak rasanya. Enak. Ambune tapi. Gurih ambune. Entah lho ini. Enggak, emang cuminya ini. Satu centil. Ini udah dipotong-potong. Enak. Wain jelo utuhan ana iki dicokot karo mlaku. Lho nek ape. Ini sudah habis pasar malamnya. Kita sudah muter-muter. Dan terakhir nyobain ini. Tapi enggak tahu nanti kalau mau nyobain lagi. Ini apa tidak nih besek-besek ya? Ini buah. Ini counter-counter permainan 50 NT per game. Sekali main 50an NT. Kok anginnya kenceng dan angin dingin ini guys. Ini manisan strawberry, manisan tomat. Tahu busuk langganan. Tapi sudah bosen, ganti yang lain lah. Eh gimana susunya kembang? Eh uduk. Susunya iki, susunya kembang. Adem-adem. Bakul tahu sebelah kono. Wah. Ugong, iki kae lho. Sing sebelah kono kae sing nggon nemu antri-antri kae kan bakul tahu. Bukan ayam mati. Duh, sing arepe iki kan. Iya. Iki kan bakul tahu. Iki. Iya, iki bakul tahu. Iya, pesen dong. Stinky tofu. Pork. Isi 4 65 NT. Ini suka apa ta? Loro. Suhunya 13 derajat Celcius malam ini. No. Isi ne wong pacaran tok. Aduh, bro. Globe. Kawan pengantinnya cakep, guys. Aku kalau pakai itu, tonggoku pitiknya petok-petok. Sebelah. Sebelah sana.
kafe. Yang putih. Cocok gak? Intermezzo. Iya juga. Jadi terus sejarah. Rame pol, malam minggu rame pol. Ya dia deh. Malam minggu itu. Macam mana? Enak TV gudi ni kene. Sekarang sudah jam 10:30 teman-teman. Terima kasih sudah menemani saya hari ini jalan-jalan sambil kulineran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu. Semoga senantiasa dilimpahi rezeki yang halal melimpah serta berkah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.